Sebelum panjang, jalan yang suka lebih pendek dari panjang. Ya udah, ibu saya rujuk dan aja ke ini, lemak jantung, gitu. Jadi 3 hari dari itu saya langsung gatal. Gatal langsung di sini. Dan pikiran agar kita mudah menerima pelajaran
sujud kita jadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ada hati niat lakuin yang disoleha, wakilah ada singati al-fatiha. A'udhu illahi minas syaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berada di tengah-tengah kita. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya harus ditimbang. Tema yang kita akan bahas di bulan
adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ya. Orang-orang yang mereka didoakan oleh para malaikat yang mulia. Baik itu biasanya kita kalau datang ke orang soleh, ya, datang ke seorang ulama, datang ke seorang ustaz, datang ke seorang kiai, biasanya yang kita memakan kepada ulama itu apa biasanya bu? Kita minta doa, betul bunda ya. Kenapa kita minta doa dari para ulama, dari para kiai, dari para ustaz? Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hukumnya boleh minta doa dari ulama, dari ustaz, dari kiai, boleh. Karena kenapa? Doa ushulihin, doa orang-orang yang saleh itu kita boleh bertawassul kepada Allah Taala dengan doa mereka. Nah, ada yang istimewa lagi ibunda, yaitu doa ul malaikat, doanya para malaikat-malaikat yang mulia. Tadi ibu-ibu pas berangkat dari rumah ada yang doa kita ibu. Bu. Tadi di doa kita ibu, siapa yang doa ini? Malaikat. Begitu ibu keluar bismillah, tawakkal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pas keluar rumah tadi ibu dah berdoa, apa nanti mau menuju majelis ilmu, ada malaikat yang mengatakan, budita, wawtita, wakubita. Engkau mendapatkan hidayah Allah, engkau dijaga oleh Allah, engkau dicukupkan kebaikan oleh Allah. Setiap orang keluar dari rumah membaca apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Terdengar tak suaranya itu? Terdengar tak orang yang mendoakan kita? Dan terdengar, Ustaz. Tetapi yakin kita di situ ada malaikat-malaikat yang mendoakan ibu dan semua. Makanya orang beriman itu tenang aja. Dia mau kemana saja, selama tujuannya baik, tujuannya bagus, insyaAllah dapat doa-doa yang terbaik dari para malaikat. Inilah kelebihan yang Allah Taala berikan bagi orang-orang yang mukmin. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, di surat yang ke-40, surat Al-Mu'min, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Silakan ibu dahulu dibuka dulu Al-Qurannya. Suratnya adalah Al-Mu'min atau surat Ghafir. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Bunda dan ketemu. Baik, suratnya surat yang ke-40. Iya, ada di ayat di surat. Wimu silakan kita dibaca terjemahan. Malaikat-malaikat yang menimbul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu dan berilah peliharalah mereka. Masih di ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga ini yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh yang sekarang dari moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan itu pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan demikian itulah kebenaran yang agung. Masya Allah, ini doa dari para malaikat. Allah Taala sebutkan alladzina yahmiluna al-arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya memikul apa? Arsy Allah. Wa man haulahu, dan juga ada malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy.
Jadi ada yang memikul arsy, ada malaikat yang berjaga-jaga di sekeliling arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu membaca tasbih. Apa ucapannya malaikat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus dia diulangi diri kalimat tasbih kepada Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi ada malaikat yang tugas mereka hanya memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Lalu malaikat itu berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang yang bertaubat. Didoakan oleh malaikat supaya Allah Ta'ala memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat. Wa tabu sabilaka, dan berikan ampunan bagi orang yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Wa qihim 'adzabal jahim, selamatkan mereka dari siksa api. Ini doa mereka yang ibu ya. Doanya siapa ini bunda? Mereka. Kepada siapa yang mereka doakan? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu mereka itu berdoa lagi. Rabbana wa adzilhum, ya Allah, masukkanlah mereka. Jannati adzim illati wa adzamum, dan surga adzim yang telah kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, mereka masuk surga bersama orang yang saleh dari nenek moyang mereka. Tapi nanti insyaallah di surga, kalau Allah Taala masukkan kita di surga, kita bertemu dengan kedua orang tua kita. Ya Bu ya, bertemu dengan kakek nenek kita, bertemu dengan buyut kita, bertemu dengan orang tua yang buyut, namanya apa? Apa namanya orang tua buyut? Di sini bukannya ke bawah. Buyut itu ke atas. Atasnya buyut apa namanya? Onya. Di atasnya onya? Nampol bapak. Ustaz pertanyaan ibu-ibu. Ibu udah diingatnya sampai yang apa? Sampai kakek apa sampai buyut? Ibu udah sampai buyut dari ibu? Enggak sih. Kalau orang apa? Ya, punya kebiasaan itu bunda, namanya saja lunak. Itu akan terdata ini orang anaknya siapa, siapa ayahnya, siapa kakeknya, bilnya nanti sampai di zaman nanti dulu. Ya, itu yang sejarah nasa, pohon nasa. Nah, kita di Indonesia ini tidak punya tradisi itu pun, karena kita bukan orang Arab. Ya, zaman dulu ada pun. Nenek ya. Ya, silsilah itu nanti sampai kepada mana? Sampai kepada masa Nabi Allah alaihi wasallam. Mungkin perlu kita coba waliskan istri bunda. Coba kita mulai ibu ya. Mungkin kita tidak dapat manfaatnya, tapi nanti anak kita kita berikutnya. Ya. Supaya orang tahu keluarganya, asalnya dengan siapa tersambung. Ya. Kemudian Allah Ta'ala masukkan surga bersama siapa? Wa azwajihim, pasangan mereka. Dengan suami mereka ketemu, dengan istri mereka bertemu kembali. Sebagaimana mereka dulu dikumpulkan di dunia, Allah Ta'ala kumpulkan lagi pasangan suami istri di dalam kehidupan apa? Akhirat. Wa azwajihim. Wa dzurriyyatihim, Allah Ta'ala kumpulkan mereka ya Allah bersama anak cucu mereka. Di bawahnya cucu lagi, di buyut mereka, sijil mereka, dan seterusnya akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, berarti orang istri bunda menjadi sunnatullahnya senang berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Betul bu? Betul bu? Bu, kita kalau berangkat haji, berangkat umroh, kita hanya berangkat sendiri atau bersama keluarga?
bersama keluarga. Kalau kita ada acara apa ibu, kita ingin kalau bisa diajak untuk hadir bersama siapa? Bukan sendiri, tetapi juga bersama orang yang kita cintai. Itu maksudnya wazurriyatihim. Insya Allah nanti akan orang itu reuni di surga. Orang apa bu? Reuni di surga. Nanti ibu saat pada saat tanya dulu apa sih amalnya sehingga masuk surga? Itu orang tadi yang tanya alur nanti ibu. Ya, makanya kalau di sini dia bertemu di dunia, insya Allah bertemu di akhirat. Ya bu ya, kalau berkumpul di dunia, insya Allah berkumpul sampai di akhirat. Oleh karenanya ibu dan tidak ada doanya yang lain kecuali Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya buat artinya ibu nanti apa ya, coba ibu dan kan ibu bahasa Arab pasti bahasa Arab kan ibu coba apa artinya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah dari pasangan kami. Jadi azwaj itu diartikannya pasangan, jangan diartikan istri-istri. Ya, kalau diterjemahkan itu bunda, artinya istri-istri. Ibu-ibu bisa tersinggung. Ya. Lalu suaminya bagaimana? Ya. Bu, makanya terjemahan yang pas itu azwaj artinya pasangan kami. Berarti doa itu dibaca oleh siapa? Suami bisa, oleh istri juga bisa. Tapi kalau diterjemahkan istri-istri kami, oh berarti itu hanya untuk bapak-bapak. Kalau untuk ibunya bagaimana? Nah, di situlah makanya ibu dan kurang pas terjemahannya. Tadi diterjemahkan apa bunda? Istri-istri kan? Padahal bahasa Arab kebuan istrinya pasangan. Apa namanya? Pasangan. Berarti artinya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah dari pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak bunda, nah coba apa artinya tadi? Rabbana hablana min azwajina. Apa artinya? Ya Allah berikanlah dari pasangan wa dzurriyyatina. Apa? Anak keturunan kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tapi nanti doa itu sudah ya Allah ternyata orang yang berharap mudah-mudahan masuk surga bersama orang yang dicintai. Kita mau hormat ibu, kalau ibu dan mungkin lagi kudus di luar kota dulu dapat lagi kerja. Kita makan ini ibu dan yang tertinggal siapa ibu? Bunda pengingat bu, anak. Betul nggak bunda? Itulah sunnah-sunnahnya ibu dan ya. Bahkan sholat ibu, terkadang ibu dan kalau ada makanan, ya terkadang dia tidak merasa rela kalau dia makan kalau anaknya belum makan. Biarlah anak itu makan, ibu boleh tidak makan gitu ibu ya. Nah, kenapa bu? Cintanya orang tua kepada anak. Makanya ada di bahasa mengatakan kalau ibu dan sayang orang tua sepanjang jalan, sayang anak sepanjang jalan. Tahu dalam bu? Tahu dalam bu? Tuh kalau di kampung dulu tuh mau ambil apa namanya pemanggah jagu, ya dulu kan zaman jahiliyah dulu pun, ya dulu kalau namanya di kampung itu ibu kalau punya buah biasanya ibu dalam dua hari jadi, ya yang biasanya anak-anak ibu ya zaman dulu, ya kalau kata maafkan anak kecil, ya kalau anak besar ya nggak boleh, ya baik. Tolong ditulis di bunda, siapa saja yang diluangkan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Pertama di bunda, golongan yang di
didoakan oleh malaikat orang-orang yang selalu membaca istighfar dan taubat kepada Allah. Golongan yang pertama, ia didoakan oleh malaikat itu orang-orang yang beristighfar kepada Allah dan selalu bertaubat kepada Allah. Ketika kita selalu ucapkan istighfar astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah Ta'ala akan mendoakan kita melalui para malaikat. Didoakan oleh malaikat-malaikat yang mulia, orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Kalimat istighfar ini menggunakan kalimat kita menyatakan, ya Allah, aku mohon ampunan kepada. Berarti manusia ada apa yang mudah? Ada kekeliruannya, ada kesilapannya, ada kesalahan. Berapa banyak orang menjadi mulia itu diawali daripada tahu. Awalnya kehidupan yang penuh dengan dosa kemaksiatan, tapi begitu Allah menerangkan hidayah, dia bertaubat, dia hijrah, maka menjadi pribadi yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Orang tak ada yang tahu ibu akhir hidup manusia. Betul, Bu? Bu, mohon maaf. Ada orang lewat, bukan bertakut. Kira-kira kita melihat pertama kali orang bertato, apa pesan kita di belakang itu? Bu, ada yang bertato nih, lewat bertato. Kita lihat, apa pesan kita pertama kali itu? Preman. Apalagi Bu, penjahat. Ya, orang tidak benar. Ketika kalimat itu keluar, Muhammad Ibunda, bisa jadi Muhammad kalimat ini menandakan orang itu sombong dan mendahulukan apa yang jadi ketetapan Allah. Orang itu bisa dapat hidayah kayak gitu. Ya. Orang yang tadi takut, orang yang tadi jahat, kalau Allah tak berikan hidayah, Allah tak bisa berikan hidayah kepada dia. Ada besar sekali ibu, orang yang bertakut ibunda, dan orang ini sekarang menjadi orang yang hebat luar biasa. Ya, kalau dilihat kita sih tampilannya kayak preman, tapi sudah bisa baca Quran, sudah menghafal Quran, ya, masya Allah. Ketika Allah Taala kasih hidayah kepada seorang hamba, ya kita tidak boleh mengucapkan rahmat dari seseorang. Jadi kalau kita lihat ada orang yang belum baca Allah, bukan karena itu hidayah. Ya Allah berikan hidayah, bukan karena kita orang untuk memperbaikkan dan iman dan Islam. Di bunda ya, ini cara kita supaya kita mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang istighfar dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Karena saking mulianya istighfar itu ibu dan saking kata Rasul, Allah Ta'ala mencintai orang yang bertaubat kalau beristighfar, melebihi cintanya orang yang kehilangan sesuatu. Dia cari kesalahan kemarin kan ketemu. Ya. Tiba-tiba barangnya itu dapat, tiba-tiba barangnya ketemu. Saking senang dan bahagianya, salah ucap dia itu dia katakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, engkau sebagai hambaku, aku sebagai Tuhanmu. Karena kami apa itu? Senangnya. Senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba, istighfarnya seorang hamba, melebihi daripada senangnya seseorang hilang sesuatu yang berharga dan dia bukan kembali barang yang hilang. Jadi Allah telah menyukai para orang yang sepatutnya istighfar. Maka yang dari Imam ulama Sunan itu kan namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu dan waktu tadi dibuat dengan istighfar. Bila lagi ke pasar, berperbanyak istighfar. Ya, dia lagi beraktivitas, dia banyak istighfar. Ya, di malam hari dia banyak istighfar terus. Istighfar kepada Allah Subhanahu. Sampai-sampai kata beliau, solusi yang terbaik dalam hidup kita kalimat istighfar. Kalimat apa? Istighfar. Ada orang datang kepada beliau, wahai sang imam, kami ini lama rumah tangga belum punya anak, gimana caranya? Kata beliau, akhiru minat istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Ada orang datang kepada beliau,
wahai Taklimah, kami ini punya usaha, tapi usaha kami belum berhasil. Apa yang kami lakukan? Akhiru minat istighfar. Suruh memperbanyak kalimat apa? Istighfar. Ada lagi yang mengadu, wahai Taklimah, daerah kami ini sunyi turun hujan, lama turun hujan. Gimana caranya? Kata Imam Kakahan Bangsari, perbanyak kalimat istighfar kepada Allah. Allah akan luahkan hujan, turun hujan itu ketika orang kebanyakan istighfar. Ini golongan yang pertama di Buddha, yang didoakan oleh malaikat, orang-orang yang selalu membaca istighfar. Silakan di Buddha pilihan istighfar, kakak-kakak banyak ini. Apabila istighfar Buddha, astagfirullah. Apalagi, astagfirullah wa atubu ilaika. Astagfirullah al-azim alladzina ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaika. Ada lagi yang jadi pembuka akhir sayyidul imam. Itu wajib. Kalau ibu dapat jadi istighfar di pagi hari, lalu malam hari para suara kata Nabi, Allah telah golongkan sampai itu minah lirian. Kalau dibaca di sore hari di malam hari, esok hari yang meninggal dunia, Allah merancangkan kabar itu min ahlil jannah. Apa ucapannya Bunda? Saya hidup di rumah. Pimpinan seluruh kalimat istighfar kepada Allah. Baik, golongan yang kedua Bunda, yang didoakan oleh para malaikat yang mulia adalah orang-orang yang mengikuti agama Allah. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang sangat dicintai oleh Allah, yang didoakan oleh para malaikat selama orang itu mengikuti Allah, mengikuti keinginan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Makanya di awal Al-Baqarah siapa Ibunda? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Allah itu menjadi petunjuk bagi kita. Ibunda, kalau ada satu problem yang dihadapi, buka Al-Quran. Di situ ada jawaban-jawaban yang Allah akan kasih kepada kita semua. Ibunda sedang menghadapi satu permasalahan, buka Al-Quran. Di situ pasti ada jawaban-jawaban yang Allah akan berikan. Di situ ada petunjuk bagi orang tua seperti apa, jadi anak seperti apa, jadi suami seperti apa, jadi istri seperti apa. Itu semua dikasih petunjuknya di dalam Al-Quran. Bagaimana membangun sebuah peradaban dikasih tahu di dalam Islam, dalam Al-Quran. Bagaimana orang itu pertanian, konsep bertani, konsep kehidupan dikasih tahu di dalam Islam. Kalau orang mengikuti petunjuk Allah, itu pasti jadi selamat di dunia wal akhirah. Ternyata Ibunda, Ustaz baru tahu Ibunda, ada namanya studi Islam. Itu dikaji di Eropa. Jadi di Jerman, di Australia, di Prancis, di Amerika, itu ada namanya program studi Islam. Mereka mengkaji Islam juga. Tapi mereka mengkaji Islam bukan untuk mencari kebenaran. Mereka belajar Islam, bahkan mereka hafal Quran ini. Ya, mereka hafal 30 juz dan tafsiran. Ibu-ibu aku saja berhafal, sudah hafal juz 30. Juz 30 atau 30 juz? Juz 30 atau 30 juz? 30 juz. 30 juz. Alhamdulillah. Itu namanya korelatif namanya di Buddha. Korelatif. Mereka orang Barat belajar Islam. Dia hafal Quran, hafal tafsirannya, bahkan menghafal ribuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah di tempat di Indonesia Buddha, namanya Sonekurnya. Tahu Sonekurnya itu? Di zaman yang Belanda, sudah mencari Belanda, ya. Datang ke Sumatera sana. Ya, keliling Sumatera mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Barat, ya, Bengkulu, Jambi, kemudian Babel itu mana? Babel itu, kan itu, Sol itu, Sumbaksel namanya.
Betul ini itu di Sumatera dan Sumatera bagian selatan. Iya, bagaimana dengan ini? Kamu kabel? Bahkan ini tapi nanti itu kan, oh pakai jubah. Ya. Lagiannya pakai apa, Bu? Jubah. Pakai sorban, Bu. Jubah, sorban, bawa tasbih. Hafal Quran, hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan makan nabi sekali dalam ini orang berpura-pura maksudnya. Bagaimana caranya? Ya dia lakukan, dia lemahkan Islam dari dalam. Disuruh umat Islam yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting baca Quran, cukup gak usah lawan Belanda. Gak usah berjuang lawan Belanda, pakai pantas kita di jajah 300 berapa bu? 300 berapa? 60 atau 50? 60 juga. Ada yang mengatakan apa ada dua pendapat di sini ya. Ada yang mengatakan 310, ada yang mengatakan 305. Yang penting lebih dari 300 tahun bu. Dan kamu sebagai bunda Islam dilemahkan dari dalam oleh orang namanya Sunan Kudus. Jadi setiap perlawanan terhadap Belanda dari bunda selalu lemah. Kenapa? Apa kata ini Sunan Kudus? Tidak usah deh menawar Belanda. Bunda kamu sholat, kamu puasa, kamu baca Quran, ibadah yang banyak cukup. Tidak usah melawan. Iya, selain itu polanya itu. Jadi diatur di Islam itu yang berarti orang itu sholat, orang itu puasa, orang itu baca Quran, musik. Ya, itu dilarang oleh Belanda dulu. Ketawa oleh para ulama di Sumatera, ternyata orang pura-pura masuk di Islam. Ini dulu yang pernah terjadi di awal Islam juga di Bunda namanya Sabariya. Kita ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Yang munculkan orang sokong Ali bin Abi Thalib dimuliakan melebihi sahabat-sahabat yang Abu Bakar apa namanya tidak lebih baik dari Ali, Umar tidak lebih baik dari Ali, Utsman tidak lebih baik, yang paling buat itu adalah Ali, bahkan menjadikan Ali sebagai Tuhan selain Allah. Itu dibuat oleh seorang yang mungkin namanya Abdullah bin Sabah yang nanti kemudian melahirkan sebuah pemikiran namanya Syiah Qurayshi. Itu ingin melemahkan Islam dan jadi kalau bagi untuk Islam itu bunda, orang Islam itu sholat, ya gak mau sholat, gak aman. Orang Islam itu baca Quran aman. Orang Islam itu berzikir aman. Tapi ketika melawan itu bunda, maka pasti akan dihabisi. Bila itu mengetahui tentang politik, bagaimana dia ikut berjuang ke agama Allah, gak boleh ketik sholat aja. Ya bunda, nah dulu itu disebut dengan Nasrunnya. Jadi kita tahu dari sejarah dari Nasrun. Pas saat Indonesia ini jadinya sampai berapa lama bu? Dan kita akhirnya bunda, kita ini menjajah Belanda karena kita tak Belanda. Betul bu? Logikanya pun kalau misalnya 300 tahun kita dijajah, ya, maksudnya kita bahasa Belanda, Thank you.
Berterjemahnya bahasa Inggris. Ya. Burung naik bahasa Inggris. Ya. Kita. Di. Semua jajahan Inggris itu bunda, bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa utama. Karena jadi masuk pelajaran mereka di bunda itu yang penting terjadi. Jadi kesimpulannya itu bunda, snack burung ini itu adalah ingin melupakan Islam dari mana. Makanya kita itu ikuti Al-Quran, ikuti hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak salah ya. Jadi ketika orang itu ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk langsung, selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang menyimpang dari Quran, menyimpang dari hadis Nabi, itu akan meraih kerugian di dunia dan akhirat. Kita di LPM ini, Ibu, ada 28 ormas Islam. Jadi pusat itu 28 ormas Islam. Semua adalah kembali rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mau kepada Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti sudah keluar daripada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu ya. Makanya ibu kita punya satu standar di FDI, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada fatwa itu. Bahwa kubu itu tidak keluar daripada tujuan Al-Quran, tujuan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beberapa bulan yang lalu pernah ada isu dan ini dibuka yang begitu. Ternyata di balik itu semua orang-orang tidak senang dengan Islam. Paham ini ibu, orang-orang tidak senang dengan Islam. Karena yang ini yang selalu betul memperjuangkan aspirasi umat Islam, yang betul untuk menunjukkan apa namanya penodaan terhadap Islam dilaporkan. Jadi rupanya orang-orang yang mengubahnya yang itu adalah pasti motifnya tidak senang dengan Islam. Pada pagi, pada malam, jadi sunnah nabi di waktu pagi. Ibu dan ayah,
Jadi sekali lagi masalah keabsolutan. Bukan berarti ikutan kalau siang hari sedekah tadi bukan. Iya atau kalau hari sedekah tadi terima sedekah insyaallah semua diterima oleh Allah. Tapi lebih bagus lagi waktunya pilih fajri di waktu fajar. Paham itu? Ya, afdalnya ada sebenarnya. Baik apa dalilnya? Sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yawmin yusbihu al-ibad fi." Tidaklah datang pagi hari, apa pagi hari disebut? Waktu fajar. Makanya Bunda, waktu menurut Islam dan waktu menurut England itu beda. Paham ya Ibu? Bukan menurut England itu Ibu, pagi menurut England itu apa? Jam 15 malam. Betul enggak, Bu? Dan itu pun dini hari. Makanya pergantian waktu bagi umumnya orang itu kan begitu lewat jam 12. Iya. Padahal kalau kita sama sebenarnya bukan kalau kita bisa dan menyebutkan itu pagi. Ya. Bukan yang pagi itu Bunda kata para ulama dimulai dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Itu namanya waktu pagi masuk sampai siang dan sore. Itu berarti siang. Dari subuh sampai maghrib. Makanya kita tuh batasnya puasa kan ini Bunda. Bintulu wa'idu 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 matahari. Itu waktu siang berarti Bunda. Dari pagi, siang sampai sore itu disebut dengan wafati atau waktu siang. Kalau malam itu kapan bisa mulai? Min ghurubi syamsi ila thulu'il fajr, semenjak terbenam matahari. Terbenam matahari berarti waktu apa? Pagi ini kok pasti berarti berbuka puasa. Ada dalam satu malam. Sampai kapan? Ila thulu'il fajr, sampai terbit fajar itu masuk azan subuh. Itu namanya malam. Jangan disebut dini hari, yang disebut pagi. Itu belum pagi di sini, itu masih malam namanya sebutnya. Makanya orang tahajud itu adalah sepertiga malam terakhir. Jam berapa kira-kira bisa sekitar mulai jam 2 sampai azan subuh. Itu sepertiga malam. Makanya kalau itu adalah kali ini kalau penerbangan itu sudah jam 12 dini hari, di malam dini hari. Itu kalau orang nggak dini Bunda, dia berangkat besok siang kok pesawatnya udah di negara makanya Ibu Bunda kalau bisa penerbangan jangan ambil yang dini hari. Sering kali ini terjadi kesalahpahaman karena orang melihatnya Bapak Ibu kita akan berangkat umroh bersama jam 12 dini hari. Kadang-kadang kali pendidikannya dia tidak perhatikan. Ingatnya adalah jam 12 besok. Pesawat sudah berangkat di Jeddah, sudah sampai Bunda. Dari hari telefonnya kok kata ada. Rupanya pesawatnya berangkatnya kapan? Jam 12 malam itu Bunda. Dia datangnya di jamaah jam 12 hari. Kadang-kadang ketemu lah. Ya Bunda ya. Karena penerbangannya jam berapa Bun? Jam 12 hari. Ya, ini hari kan berarti malam ini kan Bunda. Kalau dia berangkat di jam 12 siang, kagak ketemu tuh mungkin si pesawat sudah landing di Jeddah, landing di mana? Ya Bunda ya, yang Islam bukan orang yang Bunda, yaitu semenjak terbenam matahari sampai kapan? Waktu subuh. Termasuk kalau orang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Berarti kapan mulainya Bunda? Pada ya Bundanya, nah itu namanya malam, ya sampai siang Jumat. Siang Jumat berarti besok harusnya sampai terbenam matahari hari Jumat. Iya, dari maghrib sampai ketemu maghrib lagi itu Bunda. Karena hadisnya berbunyi, barang siapa membaca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, berarti malamnya itu dimulai dari terbenam matahari dan berakhirnya juga terbenam matahari. Kemis terbenam matahari, Jumat terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Iya, yang penting baca saja. Nah, misalnya ini kalau kita baca surat Al-Kahfi Bunda, berarti kemarin kan kita begitu terbenam
matahari. Berarti maksud waktu mana? Tapi kapan datangnya? Tapi sore hari ini, terbenam matahari hari ini. Dan berkat doa yang paling terbaik itu pada hari Jumat adalah asal. Tapi kapan? Sampai waktu ini, sampai terbenam matahari. Kebunan kalau di Mekah Madinah, kalau hari Jumat itu api, bang. Dulu waktu Ustaz Mahathir, saya itu suka nanya-nanya, kenapa nih orang Mekah Madinah itu orang Saudi itu kalau Jumat itu api sekali di sini. Ya, ibadah yang dikir yang pada kota. Ya, hanya suasana apa di sini. Ustaz pertama kali ada sampainya dan saya, wah, di bunda ya. Nanti Jumat berikutnya tidak sama, Jumat berikutnya sama. Oh, ternyata hadis-hadis yang berbunyi ada waktu yang paling dijawab oleh Allah Taala, yaitu antara waktu asar sampai terbenam matahari. Ternyata itu waktu yang paling dijawab oleh Allah. Ya, termasuk hari ini juga ya. Nanti mulai terlambat asar sampai apa? Terbenamnya matahari setiap hari dulu. Itu paling paham. Ya. Baik. Silakan ditulis hadisnya dulu ibunda. Rasulullah bersabda, tidaklah datang pagi hari kecuali Allah mengutus dua malaikat. Ditulis hadisnya ibunda, tidaklah datang pagi hari kecuali Allah mengutus berapa malaikat? Dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa. Malaikat pertama berdoa. Tidaklah datang pagi hari kecuali ada dua malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat pertama berdoa, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik bagi yang bersalah. Berikanlah ganti yang baik bagi yang bersalah. Berikan ganti yang lebih baik bagi yang bersalah. Kemudian malaikat yang kedua berdoa. Iya. Ustaz mulai bicara. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang bersalah. Ya. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kerugian bagi orang yang menahan hartanya. Ya Allah berikanlah kerugian bagi orang yang menahan hartanya. Hadir Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, satu lagi sekarang. Pertama tadi malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti al-muqti al-adatan, ya Allah berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang bersalah. Ibu dan tahu tak maksudnya yang digantikan ini yang Allah telah gantikan dengan keberkahan di umrihi umurnya yang diberkahan. Wasehat ini sehatnya jadi berkah. Wa'ahlihi keluarganya jadi berkah. Wa'ahlihi hartanya jadi berkah. Itulah doa yang lain. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi yang bersolat kepada keluarganya dan keberkahan pada harta yang dia miliki. Bayangkan itu doanya malah malaikat kepada yang bersolat. Berarti kalau didoakan ya Allah, ya, yaitu orang-orang yang menahan harta yang berikanlah kerugian, berarti adalah dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu Wataala. Harta yang tak barokah, keluarga yang tak barokah, ya sehatnya tak barokah, kalau dia tahan hartanya, enggan untuk bersolat. Maka Syekh Ali Al-Thawri itu seorang ulama yang Saudi, ini bunda mungkin sering baca di buku beliau, namanya Al-Thawri. Ada buku namanya Lahana. Ini buku pernah rame di tahun sekitar 2010-an kalau tidak salah ya.
Bapak Mesti Buddha namanya adalah Fahdan. Apa yang adalah Fahdan? Yang ada Fahdan. Jangan berjadi. Ya, ini bagus buku bagi orang-orang yang sedang mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah. Ini jawaban yang Allah telah berikan oleh tulisan itu. Beliau mengatakan apa ini, Ibu? Biasakan setiap hari kita ini sedekah walaupun cuma satu real. Satu real sekarang nilainya sekitar 5.000. Ya, bundanya. Bu, 5.000 kalau kita belajar dapat apa? Jadi berapa bu? Bu, 5.000. Ya. Kalau kita melihat mereka ada berapa bu? Kita ada 2. Ya. 2 atau 3 lah, kami hanya 3 bu. Jauhnya. Di mana ini? Kata beliau, biasakan setiap hari sedekah walaupun real wahid, walaupun hanya satu real. Kita hitunglah satu real tadi pun dari 5.000 aja. Amal itu ini pun tidak terasa jadi amal besar dari dunia. Bu, kalau 5.000 rutin setiap hari, satu bulan berapa? Berapa? Itulah tabungan akhirat yang kita miliki. Mungkin kalau kami keluarkan 150, 200, tapi kalau 5.000, 5.000. Kayak tadi itu udah dikasih di cek-cek, kayak selek, 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 Bunda. Orang itu kalau beramal, tidak mungkin dia akan langsung, tapi Bunda membutuhkan apa waktu. Nah, ini yang pertama. Hikmah yang kedua, Bunda, kenapa kata dulu kita keluar, Bunda? Supaya jadi kebiasaan berbagi. Walaupun cuma satu real, walaupun cuma 5.000, tapi mengajarkan diri kita, melatih diri kita supaya berbagi. Jadi Masya Allah dimudah satu kebiasaan yang baik tentunya ketika itu menjadi satu habit. Pun kenapa itu jadi habit kalau orang sudah nanti dalam berbagi kok anaknya ada hal yang apa yang mudah ada hal yang tak sempurna, itu berarti itu artinya sudah jadi kebiasaan. Ya sudah ya, maka ada sunnah dari Nabi di ibu kalau lagi masa dibaca ini namanya bu kalau lagi bikin kulit kambing perbanyak apanya bu kuahnya tua bu kasih tetangga kuahnya tua ibu dah kalau masak tempe kira-kira yang diperbanyak apanya bu siapa kuahnya bu yang benar-benarnya dibagi kepada tetangga, dibagi kepada sahabat kita. Apalagi kalau kita punya teman mungkin mulai yang ada puasa sunnah di dunia hari ini. Ada kita maka lebih nanya di ibu sedikit, mudah kita sedikit, mudah-mudahan jadi amal soal dan jawab lain. Jadi mudah ya, dalam berpahala seperti apa bu, orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Tapi saya tidur kebaikan banyak dari ibu. Asal kita pakai kata para ulama banyak jalan menuju surga, bukan banyak jalan menuju Roma. Apa itu Roma? Bu, kita ganti sekarang. Iya, bu, kita ganti sekarang banyak jalan menuju surga. Bahasanya tak perlu korek ilmu jalan, banyak jalan menuju surga. Kita selalu baik tidak jalan banyaknya jalan menuju apa? Bisa dari amat ini, bisa dari amat ini, bisa dari amat ini dan amat-amat yang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita kaji dari golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan masih ada beberapa golongan mulai bunda. Tapi kan saya terbatasan waktu. Baru 3, ya 3 dulu ini ibu ilmunya. Jadi kita tambahkan. Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita menjadi bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Karena sekarang asal lebih cepat dari bunda. Ya, boleh kita buka sesi tanya jawab dulu.
yang kita kenal baik. Boleh tak? Boleh. Maka kata Pak Ulam, masyru'un itu dihidupkan di mentah darah. Seperti itu, kita boleh tak? Bukan berarti kemudian anak perempuan kita menjadi paham ini bu, paham ini bu, dan, ya, bahkan kita sih baru cerita kita sudah orang lain yang paham ini bu, ya, saya pusat dari apa namanya dari apa, masyaallah, ini bukan orang lain yang kita sudah dapat dari Allah Taala, jadi, jawabannya, jadi orangnya apa? Baik, ada yang lain? Ibu-ibu kalau sudah masalah hantu, pernah-pernah. Nah, ibu tadi, ada yang mau nanya dulu, dan silakan yang mau bertanya. Iya, silakan. Misalnya mengenai soal sedekah tadi. Baik. Kita terbatas sedekah. Baik. Hanya satu kali sebulan. Iya. Apakah itu mengurangi ideal yang dipikir itu sudah
yang terpuncak dirinya itu masuk juga di dalam hati. Itu yang ideal. Jadi kayak ibu dan hati itu mengapa namanya memahaminya, mentadaburinya. Ya Allah, aku mohon ampun terhadap dosa-dosa yang memiliki. Bahkan disuruh kita bayangkan kita pernah punya salah, punya dosa, ya, itu kita bersihkan dengan kalimat istighfar. Itu yang ideal ibu. Tapi kan terkadang ada tidak istighfar, mungkin saat istighfar ada yang tidak ingat dalam hati, tapi ada juga yang terlewat-lewat saja. Yang penting mau perbaiki apa kan istighfar. Ini pun juga tidak bagus kata Nabi Muhammad SAW. Iya, karena kan hati manusia itu kata langsung terkadang bisa ingat, terkadang bisa lalai, betul kan? Ya, betul kan bu? Iman itu bisa naik, iman bisa turun. Mungkin waktu dia ingat itu lagi, gimana naik? Tapi aku lagi dari bisa istighfar, tapi mungkin hati mati kemana, tapi dia istighfar dan alhamdulillah daripada yang dia mencapainya tidak bagus, tapi masih diberi dan yang baik istighfar dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nilainya yang berbeda, nilai yang berbeda. Baik, mana dulu ini? Mana yang lebih senior? Oh, itu. Nikmat yang luar biasa.
lihat orang susah tidur, udah bolak-balik, gak bisa tidur. Alhamdulillah, usah dibaca di cerita Allahumma ahya wa mitam. Bangunnya cuma mau pakai ini sama Pak Pugarinya. Pak bangun makan, baru atau kamu tak sholat. Alhamdulillah. Kenapa bu? Tidak tidur benar. Tidak, usah tadi bilang, usah cuma mau kalau sholat dan makan. Nanti ada sepanjang perjalanan dari sini ke Jeddah di Bunda, usah istirahat. Dan kita ambil lima yang punya di Bunda, kalau usah saya istirahat, gimana mau di jalan? Gitu ya Bu ya, mungkin baca Allah sana bahwa ini hamba ini mau bimbing di dalam umroh ini. Ya, dan nanti jadi ini dulu lah maksimal Ustaz itu. Perjalanan di Jeddah itu 9 jam ke 10 jam. Ya kalau makan berapa tadi kemudian sama namanya orang itu. Dan apa nanti terbang aja, kita kalau udah saatnya mau balik terbang aja. Setelah itu tidur lagi. Bahkan kita sekalipun kalau kita terbangan domestik juga langkah ini pun menjadi mudah. Langkah ini pun cuma setengah jam. Bahkan 40 menit kalau datang. Begitu duduk di pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh. Nah, bangunnya ada apa bu? Pengumuman sebentar lagi pesawat politik akan saya ambil di Tanjung Pandan. Oh, baru bangun. Alhamdulillah. Yang pada di masalah sedekah tadi, begitu kasih sedekah, tolong doakannya. Nah, bagaimana pendapat kita? Kalau enggak ada doa dari orang yang dimaksud sedekah hukumnya boleh.